ini sangat penting ulun habarakan hari ini, bahwa ulun ini sudah qadar. Jadi ulun banyak-banyak minta ridho lahir batin dan minta doakan pertama diampuni dosa serta husnul khotimah. Nah ini diantara niat ulun tadi kemari sembahyang asar dan berjamaah, hendak minta ridho lahir batin, minta doakan supaya diampuni dosa dan husnul khotimah. Itu dah diantaranya yang rasa penting benar hari ini turun, walaupun kondisi kalau secara ilmu medis itu memang kada diizinkan. Cuma yang aja tadi sudah najar, sudah guang wilah nekrabah, apalagi baca kitab ini, nah rasa pusing. Cuma karena rasa ada di hati dari yang handak ba kakaya beparang tunan minto pabila orang mengaji umum dapat ilmu, pabila orang maamalakan wirid maka diberi kasyaf. Kasyaf itu ngarannya nurul aurat, cahaya wiritan tadi kasyaf, melihat yang gaib. Apabila orang jadi hadam peguruan diberi karamat. Paham kah? Ya kah? Karamat, berkat, karamat dan berkat. Sekali lagi lah, apabila menuntut ilmu aja betuntung baca baca kitab, bolehkan dapat ilmu aja rutin. Apabila kita kada umpat menuntut ilmu kada umpat, cuma wiritan sidin kita ambil, datang ke rumah sidin minta wiritan di baris ini wirit diamalakan kasyaf, asal pas saja amalakannya kasyaf. Apabila kita bawa wirit sidin kada diamalakan, nuntut ilmu kada, tapi kita jadi suruhan sidin, jadi suruhan sidin bakar amat berkat. Lamun ketiganya pan, mana menuntut ilmu, mana wirid dan diamalkan, mana jadi suruhan sidin pula. Empat ngarannya itu kukut darau. Kukut darau. Guru bangil nang jadi sampai nangka itu bahadam lawan setamin. Guru sasani bahadam lawan Umar Hamdan. Kumandangan mereka. Syekh Yasin bahadam lawan Syekh Isa Rawas. Guru Saman bahadam lawan Guru Turki Saifullah. Tunang jadi lagi pina mengharamat kan? Guru Sin Kandri bahadam lawan pakaian ajaduk. Itu ya dunia man khadama mifah dimi wa man khadama ki pastah dimi. Tapi semunyaan itu dasarnya, dasarnya sebuting aja ikhlas. Ikhlas dasarnya, tahu kan dasar fondasi. Lamun fondasinya kada kuat bangunannya runtuh. Ikhlas itu mesti kuat pondasi. Ikhlas itu adalah artinya penting sama sekali. Walau kita itu beramal sedikit tapi ikhlas, ya kan? Itu sudah cukup. Apa arti cukup? Artinya selamat. Arti cukup itu selamat saja sudah.
Urang Banjar Martapura. Banjar Martapura. Panyakit Tuhan mengulahkan kada ikhlas. Nah itu. Apabila urang Banjar Martapura ikhlas jadi wali. Sebutin tuh jarang dipentingkan. Jangan riya itu aja. Urang Arab sebutin aja. Jangan ta'assub. Ta'assub. Ta'assub dengan kabilah. Kabilahnya hilang ta'assub jadi wali. Ada lagi urang mana kada tahu. Apabila hilang penyarikan emosi termasuk dendam orang manakah kalau tahu sebutin saja penyakitnya orang itu banyak hilang itu jadi wali iblis sebutin dia penyakitnya pahirian apabila ya kalau iblis tak ada pahirian wali jadi sebutin itu aja orang tahu kita nih. Kada komplikasi kada sebuting-sebuting aja munnya hilang kada tentu iya ada selamat. Ya kada buat baik kawan di urang lalu urang kada membalas budi. Kalau kada kali sorong tapi jangan ngomel. Ni bari balakang ngomel. Kada ikhlas kada. Meminta balas nasa. Ini penyakit orang Banjar Martapura. Ngaku kada ngaku terserah aja. Gurunya termasuk juga. Orang Banjar Martapura ya toh. Akhlas jinaka yakpikal amalul qalil. Amun orang Arab ta'assub tadi. Alam itu nang ditunjulakan kan ta'assub merendah Arab mau bersatu asal undang nang jadi pemimpinnya seluruh jangan si kumda mau bersatu asal undang nang jadi pemimpinnya ta'assub itu ada beumuran kada mau bersatu Arab karena masing-masing handap ta'assub hadis Nabi semuanya antu hadis Nabi. Nah. Ada kita Banjar ni alkohol. Nah, pernah ditunjulakan. Cuma menggurunum bisa. Nah, ini bisa menggurunum putingannya menggurunum. Tokonya udah buat baik aja kada dengar ya, ini runda.